Selamat bertemu kembali bersama saya, Halo Tutiar, channel belajar perbengkelan untuk pemula. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya pengisian aki yang benar dan pemasangan aki serta pengecekan pengisian aki di motor. Sebelumnya kita cek dulu, ini ada aki baru saja beli, kita cek dalamnya, masih segel. Ini ada baut akinya, selang pernapasan atau selang pembuangan, akinya, aki sir untuk pengisian pertama. Oke, langsung saja kita lakukan pengisian. Tapi sebelumnya, untuk pengisian ini udah ada batas maksimal pengisian aki, jadi jangan sampai terlalu penuh, juga jangan sampai kurang. Yang pertama yang perlu diperhatikan untuk pengisiannya, selalu ini dilepas karet penutup udara. Ini kebiasaan ada yang lupa. Kemudian kita buka penutup akinya, baut penutup aki. Setelah baut akinya terbuka, sementara aki sirnya ini sudah saya potong bagian ini, kita potong untuk pengisian aki. Untuk pengisian aki kita isi secara merata dulu, jangan sampai jangan terlalu penuh dulu, yang penting pengisiannya merata. Oke, setelah itu sudah diisi secara merata, kita isi kembali sampai batas maksimal. Selanjutnya kita tutup, kita kembalikan penutup akinya. Selanjutnya proses pemasangan, karena aki ini saya pasang di motor Tornado, yang perlu diperhatikan kabel masa atau negatifnya
itu berwarna hitam leres putih. Terus kabel positifnya ini karena udah ada penggantian. Kalau yang asli dari pabrikannya itu warnanya merah, jadi tidak ada leresnya putih, tapi ini kan udah ada penggantian. Untuk yang perlu diperhatikan selanjutnya, setiap mekanik harus wajib pengecekan pengisian aki. Pengisian aki dari kiprok. Untuk pengetesannya itu ini secara manual aja. Kita kasih kabel dari kabel pengisian kiprok. Nanti motor kita bunyikan, langsung kita anu masa ini dapat masa. Kita coba dulu. Negatif. Jangan lupa untuk menjaga supaya ada arus pendek, harus kita kasih sekring. Ini bagian penting dari kelistrikan. Sekring aki sudah saya pasang, tinggal pengecekan fungsi aki. Nah, fungsi. Tinggal pengecekan jalur-jalur. Ini starter belum. Kita cek switch starternya. Switch starternya sudah mati. Kita besok kita ganti. Ya, demikian dari saya. Halo Tutar, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.